Sekarang ni kita telah mengetahui okay, di mana tempat untuk kita membuka akaun CDS. So anda mesti pernah lihat ni lah bentuk-bentuk yang selalu kita jumpa di tepi-tepi jalan. Okay, anda boleh buka akaun CDS, akaun pelaburan Bursa Malaysia anda di bank-bank ataupun institusi-institusi keuangan yang ada. Okay. Seterusnya, setelah anda mempunyai akaun CDS yang mengambil masa lebih kurang 2 minggu ataupun sebulan, beginilah bentuk okay, di handphone. Ni contoh platform dari handphone kita. Beginilah bentuknya. So kalau kita mempunyai PC, okay, beginilah bentuknya okay, platform kita di PC. Seterusnya, anda juga perlu download okay, sekiranya anda buka di Melaka Security contoh. Okay, ni Melaka Security, anda perlu download di App Store ataupun di Play Store. Okay, mengikut info anda lah, kalau anda App Store ataupun Android, anda download. Okay, yang mana inilah bentuk, okay, bentuk nak kita login. Ni muka, muka depan yang kita nak login tu. Ni Melaka Security, ni Hong Leong, ni My Bank. Seterusnya, download aplikasi. Okay. Aplikasi yang perlu anda download okay, seperti KLSE, iaitu Kuala Lumpur Stock Exchange. Kat mana boleh download ni? Okay. Menjadi satu tanda tanya kepada kita. Okay. Macam biasa, kalau anda pakai Apple, anda download lah di App Store. Kalau anda pakai sistem Android, so anda download di Play Store. So KLSE, okay, download aplikasi ni. So macam mana cara kita nak gunakan aplikasi ni nanti? So saya akan tunjukkan kepada anda dengan cara anda tekan button subscribe dan kongsikan video kita. Okay, video kita ni kepada rakan-rakan anda yang lain. Okay, ahli keluarga, sahabat anda, okay, jiran tangga dan kawan-kawan anda. Okay, sharekan, saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang akan anda download nanti. Subscribe macam mana? Subscribe itu gratis guys. Tikus guys, tikus. Seterusnya, apa yang anda perlu download iaitu investing.com. Okay. Sama juga kalau anda pakai App Store atau Play Store, download saja. Okay. Ini investing.com dan juga Bloomberg. Okay. Bloomberg. So, tiga aplikasi yang saya sarankan kepada anda, download lah ni daripada anda download yang mengarut-ngarut. Baik anda download okay, tiga aplikasi ni untuk anda tambah nilai kan anda punya handphone tu. Okay? Nilai handphone anda tu akan bertambah. Dulu anda beli 1000, sekarang dah jadi 5000 sekiranya anda download tiga aplikasi ni. Okay? Yang faham, faham lah. Okay. Seterusnya, apa yang perlu kita belajar okay, pada bab ini iaitu atasi sifat pelabur sebegini. Okay, yang pertama iaitu tamak. Okay? Tamak. Walaupun anda dah trade okay, 5 tahun, 10 tahun, okay, sekiranya anda tidak dapat menguasai sifat tamak ini, maka anda juga akan mengalami kerugian yang besar. Okay? Kenapa saya cakap macam itu? Sebab tiga, okay, tamak, takut, berharap. Okay, saya bagi dia formula 2T, 1B. Okay? Kenapa saya cakap macam itu? Sebab yang mengekang kita untuk jaya, inilah sifat-sifat inilah dalam diri kita. Tak kira lah kita dalam pelaburan, tak kira lah kita dalam pembelajaran, tak kira lah kita dalam aktiviti perniagaan. Kiranya sifat ini tidak dapat kita atasi, maka kita akan jatuh juga. So sifat yang pertama itu tamak. Okay, okay, saya bagi selingan contoh. Okay, contoh tamak. Okay, tamak. Yang mana? Anda dah untung. Okay, anda beli pada harga RM5 okay, dalam beberapa unit dan harga saham itu ketika anda beli RM5 dan sekarang telah menjadi, ini contoh dan sekarang telah menjadi RM7. So anda dah untung. Anda dah untung dah. So dengan sifat tamak anda tadi, oh ini boleh pergi pada RM1. So petunjuk okay, telah menunjukkan dia akan turun, 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 turun. So anda berharap, berharap, berharap. Okay, tamak, tamak.
Okay, nanti kita pergi pada berharap. Dia berkait tiga formula ni. Anda tamak, last-last anda rugi. Sepatutnya anda dah untung yang harga saham unit 30 sen, anda dah rugi. Anda beli 5 sen, dia jatuh pada 4 sen. So, sifat tamak. Seperti kata patah, orang tamak selalu jawab sendiri. Okay, seterusnya iaitu takut. Okay, perasaan takut. Okay, yang menguasai diri kita ini juga mengekang kejayaan kita dalam pelaburan. Okay, takut. Okay, kita dah belajar macam-macam teknik, strategi. Okay, takut nak masuk. Takutlah, takutlah, takutlah. So, sampai bila pun tidak menjadi. Okay, takut. Bukan itu saja, takut ini juga boleh kita katakan seperti kita takut untuk cut loss. Okay, yang mana contohnya mungkin ada yang baru lagi ataupun rakan-rakan yang dah lama. Okay, mungkin dia faham lah. Okay, mungkin baru dia agak kurang faham. Okay, takut, dia takut cut loss. Dia takut, okay, mengurangkan kerugian tadi. Dia dah beli 5 sen, saham tersebut dah jatuh pada 4 sen. So, dia takut untuk cut loss. Dan target dia bila jatuh yang 40% dia akan cut loss. Tapi sifat takut tadi telah menguasai diri dia. Last-last saham tersebut menjadi harga 10%. So, kita perlu tetapkan pendirian kita. Kita kena teguh dengan trading plan yang telah kita lakukan. So, atasi sifat takut. Okay. Seterusnya berharap. Tadi saya ada tersasa cakap. Sebab ini semua berkait, tuan-tuan dan perempuan. Okay, rakan-rakan, tamak, takut, berharap ni dia berkait. Okay, berharap ni, okay. Saya akan spesifikkan berharap. Contoh, okay, anda telah beli harga saham pada harga 5% dan anda target untuk pergi pada 7%. Okay, dah capai dah tahap tu. Seperti tamak tadi, dah capai. Dan dia berharap saham ni akan naik pada RM1. Padahal dah tak boleh dah. Okay, petunjuk atau indikator-indikator telah menunjukkan, okay, saham tu akan menjunam ke bawah. Tapi dia berharap-berharap. Dah dia rugi. Okay. Begitu juga boleh dikaitkan dengan takut tadi, takut cut loss. So berharap ini juga seperti kita dah beli pada harga 50 sen. So dia dah jatuh pada harga 40 sen. Kita berharap dia akan retest daripada bawah dan naik. Padahal dah tak boleh lah. So kita berharap dia akan naik. Padahal dia dah kena pada cut loss kita tadi. So itu serba sedikit, okay, yang dapat saya terangkan. Okay, iaitu tamak, takut dan berharap inilah. Mana-mana trader, mana-mana investment, investor yang melabur ni, yang buat pelaburan ni, mereka masih ada sifat-sifat sedemikian rupa. Jadi, kita perlu atasi 2T1B ni. Setelah anda dah ada akaun tadi, okay, akaun anda dah siap, okay, anda dah juga faham bagaimana untuk mengawal emosi di dalam pelaburan, iaitu 2T dan 1B, seterusnya, jangan pernah berhenti untuk tambah pengetahuan. Cintakan ilmu. Okay, wujudkan dalam diri, cintakan ilmu. Yang mana anda perlu attend seminar-seminar yang bermanfaat. Sungguh pun anda pernah pergi. Okay, ulang kaji, ulang kaji. Okay, sekiranya anda ingin berjaya, anda perlu pergi ke seminar-seminar yang refreshkan diri kita. Okay, pergilah seminar-seminar seperti, okay, video ni tidak disponsor oleh mana-mana pihak. Okay, tapi saya sarankan untuk anda pergi kepada Mahir Saham. Okay, yang mana Tuan Mahir dan tim Mahir Saham antara dealer, okay, remiser yang bagus. Saya sarankan kepada anda untuk pergi kepada mereka. Seterusnya, anda perlu baca buku-buku tentang pelaburan, tentang keuangan. Okay, tambah pengetahuan anda, upgrade. Okay, seterusnya lihatlah video-video. Okay, sekarang dah banyak dah. Boleh beli e-book dan sebagainya, tengok kat YouTube. Okay, dan sekiranya anda memiliki lapangan rezeki dan sebagainya, lapangan masa, pergi terus coaching. Okay, coaching ni anda duduk dengan tuan guru berdua. Macam tu. So, buat, okay, selagi itu upgrade diri anda, menambah nilai dalam kehidupan anda terus. Seterusnya, anda perlu belajar tentang FA dan TA. Okay, ni FA dan TA. Apa tu FA? FA iaitu Fundamental Analysis. Okay, TA iaitu Technical Analysis. Apa FA? FA what to buy. Okay. FA ni, okay, dapat dirumuskan apa yang kita beli tu. Apa yang kita beli. Okay. TA, when to buy. Okay. Teknikal analysis, when to buy ataupun when to sell. Ni yang perlu, perkara asas yang perlu anda ketahui. Inilah perkara asas
dalam mana-mana investment, dalam mana-mana pelaburan yang anda buat, anda kena ada asas FA dan juga TA. Okay. Ada satu lagi iaitu psychology analysis. Okay. SA. Itu psychology analysis. Psychology analysis ni biasanya bagi orang-orang trader. Okay. Orang trader yang berdagang. So, berdagang dan juga melabur adalah dua perkara yang berbeza. Sekejap lagi dalam slide seterusnya akan kita terangkan kepada sahabat-sahabat semua. Okay. Seperti saya katakan tadi. Okay. Trader. Trader iaitu dia berdagang. Okay. Okay. Apa itu maksud trader? Dia jual beli pada waktu yang sama. Okay. Biasanya mereka yang berada pada kriteria ini mengambil keuntungan pada waktu yang singkat. Seperti sehari ataupun dipanggil sebagai intraday atau minggu iaitu swing. So, perkataan-perkataan seperti intraday, swing, scalper, perkara ini perlu anda ketahui. Okay? Okay. Secara ringkasnya, trader ini adalah yang mana mereka beli hari ini dan jual juga hari ini. Okay, dia ambil untung hari ini ataupun dia mengurangkan ataupun meminimiskan kerugian daripada hari itu juga. So, itu adalah trader. Dia berdagang, dia mesti ada transaksi setiap hari. Ini trader. Ada yang cakap kalau nak melabur ni kena tengok laptop setiap hari, tengok PC. Tidak juga. Okay, seperti trader ini, kalau anda scalper. Okay, kalau scalper iaitu dengan beberapa minit saja untuk mengambil keuntungan ataupun mengurangkan kerugian, dia kena tengok lah. Okay. Kalau anda sehari pun anda kena tengok. So, tidak semestinya untuk anda tengok setiap hari laptop atau handphone anda. Trader juga itu dipanggil dia buat berjual beli untuk tempoh minggu. Itu dinama swing. Okay. InsyaAllah pada video-video akan datang akan kita terangkan lebih jelas dan terperinci. Okay. Seterusnya iaitu investor. Investor ni adalah pelabur. Okay, trader ni adalah pedagang, ni adalah pelabur. Apa itu pelabur? Beli pada masa sekarang dan jual pada masa akan datang. Kebiasaannya mengambil masa 1 tahun dan seterusnya mengikut pada keadaan dan situasi. Itu investor. Investor ni biasa kan? Tempoh masanya dalam 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya. Dia mengambil masa yang lama. So, orang yang membuat pelaburan sebenarnya dipanggil investor. Okay, dia adalah long term, ni short term. Tu, kata mudah dia short term trader. Investor ni adalah long term. Okay. Sekiranya anda ada pertanyaan atau soalan, boleh tulis di ruang komen, okay, di bawah channel ni. Seterusnya, sebahagian topik technical analysis iaitu TA. Okay. Saya berusaha hati untuk berkongsi mengupas sedikit berkenaan TA tadi. Okay, aku akan kupas sedikit tentang technical analysis. Okay, inilah sub-sub topik ada dalam TA, iaitu price versus volume to support and resistance.